New York, seorang lelaki berusia 60 tahun di Amerika Serikat, AS, ditendang dan dipukuli saat membelarkannya yang uang 1 dolar Amerikanya dijamret pada malam Natal. Pria tersebut tewas akibat peristiwa tersebut, dilansir dari Associated Press. Minggu, 29-12-2019, pria bernama Juan Fresnada tewas Jumat, 27-12, sore waktu setempat di rumah sakit Bronx. Pria itu dibawa dalam kondisi kritis setelah penjamretan tersebut. Bakar juga, apartemen terbakar di California. Tiga orang tewas Departemen Kepolisian New York mengatakan petugas telah merilis foto dan video pengintaian dengan harapan dapat menentukan tersangka. Rekannya, Pyron Caceres, mengatakan kepada Daily News of New York kalau Fresnada menderita pukulan fatal ketika mencoba menyelamatkannya dan mendesaknya untuk lari ke tempat taman, dia mencoba membela saya, kata Caceres,29. 29. Polisi mengatakan kedua lelaki itu berjalan di lingkungan Morrisania di Bronx sekitar pukul 1 lewat 30 menit pagi. Saat itu beberapa perampok mendekati mereka dan meminta mereka menyerahkan harta benda namun mereka menolak dan akhirnya diserang. Video yang dirilis oleh polisi menunjukkan seorang pria meraih baju pria lain dan mengayunkannya ke tanah lalu memukulnya. Klip kemudian menunjukkan dua pria lain bergabung dengan penyerang, salah satunya memegang tempat sampah, ketika pria yang dipukuli mulai berdiri. Tidak jelas apakah pria yang dipukuli itu Fresnada atau Caceres. Polisi mengatakan para perampok mengambil satu dolar Amerika dari orang-orang itu dan melarikan diri. Caceres berasal dari Honduras dan Fresnada merupakan pria kelahiran Kuba. Keduanya bertemu melalui sebuah program untuk pria game pada 2015 dan tinggal bersama di sebuah gedung di Morisania. Bakal juga, karyawannya tewas usai kerja, McDonald di Peru didenda 254 dolar Amerika Dia sangat tenang, dan akulah yang selalu stres, kata Caceres ketika Fresnada terbaring dalam perawatan intensif. Caceres mengatakan para perampok tidak mengatakan apapun untuk mengindikasikan serangan itu adalah kejahatan rasial. Salah satu tetangga mereka, Aleta Jacobs, mengatakan kepada Fresnada terkenal baik, dia tidak pernah mengganggu siapapun, katanya, half-half, Amerika Serikat pemukulan penjembretan.